Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal ngebahas game berjudul Lens Island. Game ini adalah game survival, bertahan hidup di pulau terpencil. Tokoh utama dapat menggunakan berbagai alat, seperti untuk menebang pohon, menghancurkan batu, dan lain-lain. Seperti biasa, kita juga bisa membangun dan menghias rumah, bertani, berpetualang di hutan, mendapatkan senjata seperti pedang, palu, tombak, dan busur, sampai memasuki gua dan dunia bawah tanah yang terdapat berbagai macam musuh berbahaya. Saat di luar dungeon, kalian akan merasa game ini mirip dengan Harvest Moon, Rune Factory, atau Stardew Valley dengan elemen Minecraft. Kalian bisa bertani, menjual hasil panen, mendapatkan buah langka, dan lain-lain. Hasil yang didapat dari bertani bisa dijual untuk mendapatkan gold atau dimakan sendiri untuk bekal saat berpetualang. Saat memasuki dungeon, kalian akan merasakan feel Diablo. Di dalam gua ini terdapat banyak jebakan berbahaya dan musuh-musuh yang bisa membuat nyawa melayang. Developernya berasal dari Australia dan mengakui bahwa mereka ingin menggabungkan semua game yang mereka suka ke dalam game ini. Developernya menyukai game seperti Harvest Moon, Stardew Valley, Minecraft, dan juga game action RPG seperti Diablo. Bahkan developernya bilang kalau Rust dan The Sims juga mempengaruhi perkembangan pembuatan gamenya. Developernya mengatakan kalau pemain bebas memilih untuk menjalani hidup yang seperti apa di dalam game ini. Mau hidup yang penuh dengan pertempuran seperti game Diablo, silakan masuk dungeon. Tapi kalau ingin rileks seperti game Stardew Valley, maka mengelilingi hutan, menebang pohon, bertani, menjelajahi pulau sambil bersantai bisa jadi pilihan. Tentunya bukan hanya tokoh utama yang hidup di pulau ini, ada NPC yang membutuhkan bantuan kalian. Bisa dibilang Lens Island adalah gabungan dari semua game yang disukai oleh developernya dan menjadikannya satu game. Developer juga menjanjikan beberapa fitur menarik seperti hewan peliharaan, kustomisasi karakter, multiplayer co-op, dan lain-lain. Game ini akan rilis untuk PC dan rencana untuk Nintendo Switch juga. Perkiraan rilis adalah tanggal 30 Juli 2021 di PC. Bagaimana, apa kalian tertarik untuk memainkan game Lens Island ini? Sepertinya buat kalian penggemar game Harvest Moon, Rune Factory, Stardew Valley, dan Diablo, boleh juga mencoba memainkan game ini. Sekian video dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao! So when I'm gone.